Kali ini saya mengunjungi sebuah rumah di daerah Serpong. Terletak di Hook, rumah memiliki bukaan lebar dengan desain fasad bergaya modern minimalis. Rumah berdiri di atas lahan seluas 115 meter persegi dengan 3 buah kamar tidur. Seperti apa interiornya? Mari kita lihat ke dalam. Pada lantai satu dimanfaatkan sebagai ruang tamu, untuk meletakkan sebuah kursi santai, ruang makan, sebuah kitchen island, dan dapur bersih bergaya industrial. Sekarang, mari kita lihat ke lantai 2. Masih mengusung gaya industrial, lantai 2 dimanfaatkan oleh pemilik sebagai ruang untuk berkumpul dan santai bersama keluarga. Sejumlah furniture mengisi ruang ini, mulai dari kredenza, televisi, standing lamp. Dan meja biliar mini. Namun yang tidak kalah menarik adalah hadirnya sebuah sofa model L yang dibuat custom agar sesuai dengan luas ruang. Semakin nyaman, sofa dilapis dengan bahan sintetis berkualitas dengan warna menyejukkan. Bagaimana menurut kalian penataan interior pada rumah ini? Menarik ya? Sampai jumpa di kunjungan rumah selanjutnya. Salam!